Hai, assalamualaikum. Ari di sini, Ari di sana, Ari di situ, Ari di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Bapak Lapah. Yang baru je sampai dekat channel ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk menekan subscribe, kemudian tekan butang loceng untuk memastikan korang dapat notifikasi bagi setiap video terbaru yang aku upload lepas ni. Kak Ari, aku minta maaf sebab ambil trademark Kak Ari saja je sebenarnya. Jadi dekat sini, sebelum aku mulakan video aku nak promote sikit. Yang aku pakai tadi adalah tudung daripada Lia Maya. Kalau korang jenis yang malas nak gosok tudung, malas nak pin sana sini tudung tu, korang boleh search FB page Lia Maya ataupun Instagram dia, aku letak kat sini Lia Maya. Korang boleh try tengok-tengok dia punya tudung yang sangat tudung yang sangat-sangat mudah untuk. Jadi hari ni aku akan cuba makan coklat daripada Berils. Kat sini aku ada coklat berries, perisa strawberry, perisa durian, perisa matcha, ada coklat coated wafer, perisa strawberry, yang ini green tea, ini blueberry coklat, yang ini dark coklat. Ada lagi sebenarnya coklat-coklat berries yang lain tapi aku malas nak beli dan tak berapa nak mampu sebenarnya. Tanpa buang masa lagi, aku akan keluarkan semua coklat ni pada kotak-kotak dia ni dan aku akan cuba rasa satu persatu jenis coklat ni semua. Durian dulu. Aku tak pasti harga dia berapa, aku pun lupa sebab benda dah lama gila kot. Buka dia ni. Macam ni. Hijau dia. 1, 2, 3, 4. Untuk yang ini, yang wafer dia ni, biskut dia ni, ada 4 je. Loh, boleh buka macam ni punya. Oh, eleh. Apalah, dia ada tulis kat sini, open here, buka kat sini le. Haa, gitu je buka dia, alai. So kat sini aku ada macam-macam. Aku akan cuba yang coklat perisa teh hijau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku bagi tunjuk kat korang. Memang rasa teh hijau. Oh, memang rasa teh hijau dia kuat gila. Bila cair kat mulut tu, memang boleh buat hilang rasa stres kot. Gila. Apa bentuk macam ni? Tak senonoh bentuk dia. Aku dah lama sebenarnya tak makan coklat. Rasa best dia. Bahagia weh. Strawberry dulu. Durian ni lagi last-last sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini dah ada dua layer. Yang atas strawberry, bawah dia warna coklat, atas dia warna pink. Bismillahirrahmanirrahim. Berry strawberry ni aku rasa macam rasa coklat murah je. Tapi mata sedap pun makan. Inilah. Rasa strawberry ni macam rasa yang ada pada coklat-coklat murah yang biasa ada rasa strawberry tu, macam tu je rasa dia. Tak ada beza pun.
Gila, hyper aku hari ni. Makan manis banyak gila. Manis weh. Seterusnya aku akan cuba yang perisa durian ni pula. Kalau perisa durian dia special sikit tau. Dia kena cium dulu. Bau. Bau durian dia macam bau durian popcorn pun ada. Macam bau durian yang sebenar pun ada kot. Tapi macam lagi kuat bau durian popcorn. Cuba kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa flavor durian dia memang kuat gila. Flavor durian popcorn je. Kalau kau pernah makan jajan zaman-zaman dulu, jajan keropok durian popcorn tu, macam tu lah rasa dia. Bila kau dah makan yang kali kedua ni, kedua, macam ada rasa durian sikit lah. Rasa durian sebenar sikit-sikit lah. Sepam je. Luar dia coklat. Dalam dia warna lain. Aku dah mula rasa lain dah tekak aku. Silap lah, tadi patut standby masak. Manis ha. Aku cukup mencari tidak. Rasa coklat green tea dia sama je macam yang tadi. Cuma kat sini dia ada biskut wafer dia. Ada biskut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula rasa pelik sikit sebab biskut macam tu luar dia disalut dengan coklat green tea. Agak pelik lah. Tapi bila kau dah makan, gigit kunyah-kunyah, bila dia dah cair dalam mulut tu, dia rasa rasa sedap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Blueberry coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa dia macam rasa rasa minyak wangi ya. Minyak wangi pun minyak wangi lah. Rasa blueberry dia aku memang tak dapat. Aku tak dapat nak rasakan mana mana dia punya rasa blueberry ni. Aku rasa macam makan biskut yang ada minyak wangi ke. Dark chocolate. Dark chocolate sama lah. Dark chocolate, dark chocolate. Ini black ni dark chocolate. Dia dah cair ya chocolate dia. Aku tak simpan kat export. Patut simpan kat S-Box ni. Cair teruk gila rupa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam banyak ini aku rasa memang paling mantap lah. Dia punya pahit-pahit coklat dia tu yang nikmat lah.
rasa seperti coklat yang sebenar. Sedap weh. Walaupun rupa dia agak buruk sebab coklat dah cair, tapi rasa dia memang sedap weh. Dekat air kat sini aku akan cuba coklat. Apa ni? Wafer coklat strawberry ni. Sabar je lah. Dia warna dia memang putih, tapi dia ada dia ada macam strawberry kisar kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mana rasa strawberry dia? Mana? Adalah rasa strawberry dia sama je macam yang ni tadi. Aku rasa untuk video kali ini sampai sini je. Macam biasa, pada korang yang suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan, jangan lupa, jangan lupa untuk menekan like, komen kat bawah ni apa-apa komen. Kau nak komen suruh aku makan apa lagi lepas ni ke, atau apa-apa pun, kemudian share. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian tekan butang loceng. Jumpa pada video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum, bye-bye. Ayat manis-manis.